Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoga Andi Pratama. Oke, kali ini saya akan mereview box CPS ya. Ini buatan sendiri ini untuk boxnya. Bagi yang mau pesan bisa WA untuk nomornya ada di bawah ini. Nanti saya cantumkan di deskripsi juga. Untuk box CBS-nya single ya ini. Dan saya menggunakan triplek-nya yang 15 mili. Untuk ketebalan triplek-nya 15 mili, teman-teman. 12 in single, jadi bukan double. Ini masih tahap proses pengampasan. Ini masih saya ampas lagi ini, biar makin halus dan makin kinclong. Untuk bodinya seperti ini, untuk box CBS. Nah, seperti ini. 12 in single. Bagi yang mau pesen, silahkan hubungi nomor saya ya, yang saya cantumkan di deskripsi. Untuk harganya 250. Untuk harganya 250 sudah dapat box CBS single. Jika lo nanti mau pesan bisa silakan hubungi nomor saya. Oke, dan teman-teman untuk harganya ini menyesuaikan dengan tripleknya ya. Dengan kayu tripleknya. Jika saya menggunakan triplek yang lebih bagus lagi, maka akan lebih mahal lagi untuk harganya, teman-teman. Di sini saya menggunakan triplek yang lumayan bagus ini, teman-teman. Untuk harganya 250 saja. Belum termasuk ongkir ya, kalau mau pesan online juga bisa, ataupun datang ke tempatnya. Bisa WA, bisa calling-calling lewat WA ya. Kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya masih belum ada apa-apanya. Nah, ini. Belum saya kasih plat spikon, jadi masih kosong. Belum saya lubangi juga untuk bagian belakang. Untuk tripleknya menggunakan 15 mili. Seperti ini. Bisa juga pemesanan bokeh yang lain seperti miniskop, planar, CBS, dan lain-lain ya sebisa saya. Nanti bisa calling-calling, bisa telepon juga bisa. Untuk nomor WA-nya nanti ada di kolom deskripsi. Dan saya cantumkan juga di video saya ini ya, untuk nomor WA-nya nanti, tenang. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video saya kali ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.